Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Andan Dul Smakonis Tepu bersama rekan saya Rachel Aulia, Aulia Rama. Di sini kami akan mewawancarai sebuah pedagang yaitu pedagang bakso. Selamat menonton. Ya, nanti sebelumnya boleh perkenalkan nama dulu. Nama Om Eli Panaka. Sudah terkuat dan memun. Kira-kira udah berapa lama ya Om buka usaha bakso? Dari tahun 2016. Kalau alasan Om buka usaha ini apa? Om selama ini bekerja sebagai kuli bangunan. Dan jadi masa umur Om sudah tua, jadi kira-kira nggak mampu lagi kerja dan dibukalah usaha bakso. Jadi usaha bakso agak santai gitu. Dia santai. Tidak walaupun waktunya panjang, jadi dia santai, nggak seperti bangunan. Bagaimana upaya agar usaha ini terus berkembang? Kita meningkatkan kualifikasi makanannya, jangan sampai berubah rasa, berubah kuah, dan juga kita harus ada ramah-ramahan antara sendiri dengan dua. Jualan pasarnya memang di sekitar sini atau di tempat lain? Ada Om di Mangka, di belakang, di depan daun lati. Biasanya tinggal dari jam berapa sampai jam? Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau tinggalan, kita berat. Jadi dari modal, kita minta di arah. Jadi Om sana kita ke arah depan. Yang mendesak bisnis ini, Om kendala apa saja sih yang sering Om hadapi? Yang pertama, kendala pelaksa. Kedua, kendala legal. Ya, perkembangan ekonomi global ini kendala yang sudah tinggi sekali. Mungkin wawancara dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya Antinya Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.